So I tak ada rasa lonely. Kalau you rasa nampak I lonely, I tak ada lonely lah langsung sayang. Tak ada I lonely. Korang yang lonely. I bahagia je. Tapi saja single. Now, biasanya orang yang rasa lonely adalah orang yang salah pilih, salah memilih pasangan. Sebab apa? Sebab dia lonely. Dan dia tersalah pilih dan dia makin lonely. Orang yang single, dia tak akan lonely. Dia akan enjoy dengan siapa yang dia nak. Dengan siapa dia nak keluar. Dia tak akan lonely. Yang lonely adalah orang yang salah pilih pasangan. Sebab apa? Sebab kau tak bahagia. Dan kau rasa tertekan. Faham tak? Aku tak akan benarkan diri aku sekarang ni yang dalam masa sekarang ni aku tak akan ada apa-apa hubungan. Takkan ada. Sebab bagi aku, cinta zaman sekarang ni adalah cinta fake. Terus orang cakap, bukan cinta yang betul-betul you love someone, like to be honest. Betul-betul cinta, tak ada. Sekarang semuanya cinta demi kepentingan. Eh, tak percayalah cinta dah sekarang. Betul. Tak ada cinta yang betul-betul a true love. Kan? Orang single, dia tak akan lonely. Yes, dia akan lonely kalau dia tak cantik. Sebab dia tak lawa, dia tak cantik. Dia tak memberi, dia akan rasa lonely. Sebab apa? Sebab dia tak pernah nak improvekan diri dia dahulu. Dia tak nak sayangkan diri dia dahulu. Dia terlalu mencari-cari untuk orang sayang dia. Kita ni, untuk sayang, bermula daripada kita. Kalau you nak sayang orang, you kena sayang diri you dulu. Barulah you boleh sayang orang. Kalau you mencari-cari orang sayang you, you akan sentiasa, orang kata apa tu, tak, you tak akan bahagia sampai bila-bila. Thank you. Morning, Jad. Morning. Setuju. Ya, yeah, terima kasih. Ulang balik je nak record. Tak ada nak ulang-ulang. Benda ni tak perlu ulang. Benda ni you kena fikir sendiri. You ada otak kan manusia kan? Kadang-kadang kita cakap ni, sebagai manusia yang berfikiran, yang mempunyai banyak pengalaman, orang nak sayang kita, bila kita ada duit, semua orang akan sayang. Bila kita tak ada duit, tak ada siapa nak sayang. Itu je, simple. Bila kita ada duit, mungkin kau macam penyapu ke, macam penyodok sampah pun orang sayang. Bila kau tak ada duit, bukan cakap penyodok sampah. Penyodok sampah tu, dia letak campak dalam store tu. Sekejap macam sedih je. Eh, korang ni main bomoh ke apa? Boleh tahu kata aku sedih ke apa ke? Suka-suka hati je kata aku sedih. Aku dalam kekenyangan ni. Tadi makan nasi, makan roti, naik kopi lagi. Makan buah lagi, kenyang. Tengah menafas sekarang ni lah. Tengah mencari space perut. Aduh, orang tengah kenyang kau pula.
Saya 38. Tahun depan 39. Tahun 38. Nampak sajak muka sajak gemuk sikit. Nah. Saya tolong saya mulakan perniagaan. Sajak mengandung ke? Sajak kena masak tom yum tak sajak? Tom yum tak reti. Pakcik Jah dah tua. Pakcik Jah, pakcik saya memang dah tua. Pakcik saya memang dah tua dah. Tapi tapi kalau sajat, umur sajat dah 38. Tapi sajat punya umur sajat ni tak nampak 38. Banyak orang ingat sajat umur 25, 26, paling tinggi pun 28. Ha, macam tu. Orang tak nampak saya 30 siri. Seronok tak duduk sana, Jad? Seronok lah duduk sini. Australia seronok duduk. Sebab muka kau glowing, Jad. Betul ke glowing sayang, ayam? Ah, thank you. Saya tak mandi lagi, tak mandi. Malam tadi tidur makan saja overnight. Saya tak balik tu masak. Lapar. Ni tunggu nak berak kejap. Kahwinlah Jad, Lucinta Luna sudah kahwin. Kalau Lucinta Luna dah kahwin, takkan dia nak suruh saya kahwin juga. Kalau Lucinta Luna dah kahwin, kau lah kahwin. Kenapa kau kena tanya aku kena kahwin? Kalau Lucinta Luna dah kahwin, tanya diri kau pula bila kau nak kahwin. Kenapa kau tanya aku? I kahwin dah, nikah belum. I dah banyak sangat kahwin. Nikah je belum. Belum nikah. Tak adalah kan, geng? Beras kita beli, Jad. Tak payah kahwin. Bang, cecah. Jangan tak cecah. Jom kahwin. Kahwin official. Ayolah, kahwin official pun aku tengok dah macam pelacur dah. Lagilah, kahwin. Lepas tu habis mengungkit semua tu tak sedap ni tak sedap. Ha? Apa tu perempuan tu tak bagus, tak pandai layan, tak pandai tu, tak pandai ni. Lagi, sekarang perkahwinan dekat Malaysia nampak murah. Ya, yeah, status kahwin tu hanya sekejap je. Hujung-hujung cerai. Hujung-hujung ungkit-mengungkit. Tak nak aku. Kan? Lagilah. Ah, kahwin sana, kahwin sini. Hujung-hujung diri tu, diri seorang wanita tu yang dikahwin tu macam pelacur. Macam, yelah. Lepas tu kau pula bercerita pula dekat dalam tu. Ha? Tentang yang dalam kau. Kan aku. Kan? Tu tak bagus, ni tak bagus. Ni lah, apalah. Macam-macam. Murah sangat. Hmm. Saya tengok kan,
Kat Malaysia kan, hari-hari banyak kes cerai. Kahwin 2-3 tahun, dah pakai, dah sedap, habis sedap, sepah dibuang. Kan, ibarat macam pakai baju, dah habis kotor, buang macam tu. Haa, gitu. Aku tengok, diorang kahwin dalam 2 tahun, 3 tahun, habis pakai, buang, habis pakai, buang. Masa dapat, cantik. Bila buang tu, dah buruk, dah gendut-gendut. Macam mana tu? Tahu tak? Ni Ahmad tengah buat live. Nah, tengok ni Ahmad tengah buat live. Ha. Enak? Ha. Ha. Tengoklah. Ha. Kawan sajak ni, dia beria sangat nak tengok dah nak apa. Ha. Aku tengah buat live, dia nak video call. Senyap dah. Single je best. Ha, single, kita single bukan bermaknanya kita tak laku. Bukan bermaknanya kita lonely. Kita single sebab kita tak nak tersalah pilih-pilihan. Faham tak? It's okay if you be a single. It doesn't matter if I mean like, it's okay if you be a single, but it doesn't matter if you have a partner. It's not be confirmed yet you can be so happy in your life. And right now, my concern is I just want to be single and I can date anyone I want. That's all. Kan betul tak? So, apa kita nak nak fikirkan pasal hubungan? Anak aku tak nak pening kepala. Penatlah, sajak ni dah banyak kali sangat bercinta dah. Terlalu ramai sangat sajak bercinta. Sekarang ni sajak hanya cintakan diri sajak je. For me, I believe that a true love, if you are love yourself first, that is the meaning of a true love. Because right now, so much people try to bully. People doesn't accept about the real love. The real love, my meaning is to love myself. To give a very important to myself and always give space to myself. That the meaning of my true love. Because love yourself first before you love someone. Because this is more important. Right now, so many people doesn't know how to love themselves first. Because they always think they want to get a real true love. That is my meaning for the true love. For my... For myself. Thank you. Suka tengok sajak lawak macam tak maulah ubah. Make no love. Tak adalah, you kena love, you kena sayangkan diri you dululah. I lebih suka sayangkan diri I. I boleh sayang orang.
I boleh sayang orang, tetapi bukan sekarang. I akan sayang ke orang bila tiba masanya. Buat masa sekarang ni, I lebih sayangkan diri I. Tengok diri I, sayang betul diri I. Tengok betapa I sayang diri I kan. Nampak, sayangnya diri aku. Sayangnya. Sayang betul lah diri aku ni. Sayangnya. Macam tu, kita kena appreciate diri. Sayangnya. Sayang diri aku ni. Macam tu, okay? Macam mana kita nak sayang diri kita? Macam tadi tu, I tunjuk. Macam tu. Sayangnya. Sayangnya. Ya Allah, sayangnya. Ya Allah. Sayangnya. Sedap ni peluk. Sedap. Macam tu. Barulah memberi. Morning, Jar. Risau. Yelah, kita kena sayang diri kita dulu. Kita kena kecahkan diri kita dulu. Sedapnya dia ni. Sedapnya dia. Sedapnya diri aku ni. Sedapnya. Macam tu. Barulah. Barulah memberinya. Ini kau nak kecah orang je. Patutnya. Sedapnya. Kau ramah-ramah kau punya apa yang kau ada tu kau ramas kan. Sayangkan diri kita dulu. Mana yang gemuk-gemuk tu? I macam tu. Aku sayang diri I. Sekejap, macam mana nak jaga kulit? Macam mana nak jaga kulit? Engkau hutan ke? Engkau tak lipat pandai pula kau main. Jaga kulit tak kau tak erti. Orang hutan ke engkau? gitulah. Orang hutan je tak tahu jaga kulit. Sekejap kalau kencing. Malaikat lalu dah. Ini bukan malaikat lalu, dik. Ini kita tengah buat penjanjian syaitan. Ini bukan malaikat lalu. Ini penjanjian syaitan rajim. Bak kata orang Sarawak, kedudukannya terus. Gitu. Kenyaknya, why? Kedudukannya terus. Macam tu. Sajat penangkap penangan ke tak Sajat? Selisih. Kalau Sajat kapa dengan perempuan, maknanya dunia dah kiamat. Maknanya
dunia makin dekat dah kiamat. Salah satunya dunia akhir zaman ya. Kalau saya cakap kocak dengan perempuan, maknanya kapal dengan perempuan, dunia akhir zaman. Salah satunya. Dunia akhir zamannya. Tak boleh. Berapa banyak orang, berapa banyak dapat, apa tu? Siapa yang cakap tu? Kejap eh. Ni ada orang komen. Berapa banyak dah dapat bata negro Azrul Azmil ni? I rasa kan, hidup you ni rasanya, mungkinlah you tengok konek you kecil dan you tiba-tiba kata pasal konek negro. Sebab pertama, you ni tak malu ke? You ni lelaki tau cakap pasal benda ni pada seorang trans macam I. Seolah you ni lelaki psycho. Lelaki macam you ni adalah lelaki yang tak perlu wujud dalam dunia. Mungkin you ni ada masalah mental, mental and health. Sebab you suka sebut benda-benda yang lelaki lain punya. I rasa you ni bi. You bisexual eh. Sebab lelaki dia tak akan sebut pasal lelaki, dia akan sebut pasal perempuan. Tapi kalau kau lelaki cakap pasal lelaki punya private, maknanya kau gay. Tak pun kau bi. Tak pun kau ni binatang. Semua benda kau makan. Semua benda kau letak je apa, kau makan. Diorang cakap banyak lelaki yang gila kat dalam ni. Ayah kata, kau pun binatang juga. Kejap eh. Ni ha. Ayah ni buruk ni. Ni buruk. Pradip, Pradip. Kau pun, kau macam binatang juga. Kau tengok muka kau Pradip. Kau tu kau tahu tak? Kau ni kan, salah-salah satunya badak sembu yang banyak pupus dah sekarang. Muka kau macam badak sembu tau. Spesies badak sembu yang banyak dah kena, orang kata apa tu, dah hilang banyak dah. Kau lah binatang badak sembu. Nampak muka kau tu. Kau nak cakap aku macam binatang. Kau tu lagi sama dah, Mesh dah. Sama dah. Tak payah jauh-jauh. Kau lagi dekat muka kau dengan binatang. Kalau cakap dengan binatang tu, dah nampak kau dengan binatang tu lebih kurang je sama macam dia beradik. Macam tu. Kau tengok muka kau tu dengan kulit kau. Binatang kau tau. Binatang. jahat bukan. kan? Banyak yang cakap aku tu, dia tak sedar yang muka dia lebih teruk, dah makin dekat tu. Kalau filter sekali imbas, zap, terus binatang terus. Aku ni nak kena 10 kali filter baru nampak macam binatang. Dia sekali je, zap, binatang terus. Mesh pula kau dengan binatang ni, gitu. sesuai. Aduh. Yang cakap tu dia tak sedar tu muka dia lagi teruk pada aku. Aku kadang-kadang tak boleh lah. Orang macam ni kan mental tau. Dia cakap dia tak tengok diri dia. Kalau dia tu handsome ke apa ke, yang cakap tu memang memberi ke, kan? Tak apa. Ini muka dia, ya Allah. Itu bukan 2x5 eh. Itu 1 to 1. Itu bukan 2x5 dah. Itu 1 to 1 eh. 1 to 1. Dia kalau 2x5 ni kita boleh lagi orang kata apa tu. Tapi 1 to 1 ni memang dia dah betul-betul 1 to 1, kau faham tak? Discussion tu 1 to 1 tu. Bola. Terus dia left saja. Aduh, koyak dia kan. Binatang saja.
Lepas ni kita tak boleh cakap eh. Engkau pun sama 2x5 tak boleh. Kau pun sama 1 to 1. Ayo 1 to 1 eh. Aduh mati. Dia buat lawak dia gelak. Keluar air mata lah. Keluar air mata lah. Tak ada. Yang cakap tu kan. Macam muka dia tu. Elok berbenar. Kan. Aku rasa lah kalau campak lah kan. Untuk cari jodoh. Aku rasa dia paling keluar dulu. Kalau masuk. Apa tu? Love Island. Aku rasa semua orang tak nak ke depan dengan dia. Love Island kan biasanya kalau kita tunggu perempuan. Terima kasih AJ. Kalau kita tunggu perempuan yang menunggu pasangan-pasangan ni kan. Dia kan nanti kalau datang tu kan ada pasangan. Siapa yang nak? Siapa nak dia kan? Dia datang perempuan semua undur eh. Undur diri. Undur. Undurnya. Dia kata kau psycho. Kau dia main talk TV lah Jad. Undur diri. Aku nak dia juga. Orang nak aku juga kan ke depan kan. Dengan dia perempuan-perempuan undur dirinya. Ja, kenapa potongkan haram? Sajak kenapa potongkan haram? Okay, dia macam ni eh. Benda sangat sensitif tapi ini I punya my opinion. This is my opinion eh. This is my opinion. Ini adalah pendapat saya. Ini pendapat saya dan ini adalah decision saya. Macam mana cakap? Sebab saya ada pepek, saya rasa sedap. Sebab itulah saya potong. Sebab sedap. Tak tahu nak cakap macam mana. Sedap. Nikmat dia... Nikmat sangat. Faham tak? Faham tak? Korang tak faham sebab korang tak lalui potong tu. So, I dah lalui potong tu dan sedap. Faham tak? Sedap sangat. Sedap. Okay, cakap sekali. Sedap sangat. Sedap. Memang sedap. I tak nak cakap apa. Eh? I mental pula. Mental lah. Aduh, kau lah gila kata aku pula. Dah tanya aku kenapa haram? Kau tanya. Bila aku jawab, kau kata mental. Maknanya apa tu? Kau orang tanya bila aku jawab, kau kata aku mental. Kalau kita tak jawab lah, kau kata mental. Ni kalau kita dah jawab, kau kata kita mental, susah lah. Maknanya kau orang lah mental. Kau tanya aku bila aku jawab, lepas tu kau kata aku mental. Kau orang yang mental. Aku pula. Aduh. I like you. Apa? Berubah, Jad. Berubah. Dah berubahlah ni. Berubah jadi yang betul. Ha. Korang suruh berubahlah, Jad. Memang aku dah berubah dah, Nong. Korang yang tak sedar. Kan dah berubah ni. Maknanya kita berubah bila dah potong ni lagi sedap. Faham tak? Kita tak ada anxiety. Tak ada depression. Sebab untuk jadi perempuan, kita memang kena potong. Barulah betul-betul perempuan. Kan? Berubahlah tu. Ha. Berubahlah, Jad. Janganlah jadi macam ni. Baiklah. Potong sekarang. Berubah. Ha. So, bila kita tak potong, kita akan anxiety sebab atas perempuan bawa lelaki lah. Ha, buat apa? So, bila potong tu macam,
Ah, my life is complete. Ah, gitu. Full. Full lama. Gitu, ha. Macam ni, ha. Kita duk. Berdenyut-denyutnya. Gitu. Berdenyut-denyut. Life is complete. Astaghfirullahaladzim. Dah astaghfirullahaladzim pula. Susah ke jaga dulu lepas operation? Alah, macam kita, macam you beranak. Lepas you kena pantang lah. 44 hari. Lepas tu okey dah, nonok. Tak susah lah macam beranak. Jalan tekan kangkang. Macam tu jalan kena slow. Kan, jahitan tu masih basah lagi. Tak bolehlah jalan ganas-ganas. Kena jalan slow. Macam berpantang. Macam berlupa beranak. Macam tu lah. Betul lah. Bentuk sama macam ori ke? Eh, samalah bentuk. Dah saya katakan, macam pepek potong ni macam perempuan beranak. Perempuan lepas beranak tu sama ke macam yang dia time dara? Tak sama kan? Ada herok-berok kan, jahitan-jahitan tu kan, tapi tetap nonok kan. Memanglah boleh lepas beranak macam mana tu, kadang doktor tu salah jahit ke apa ke, ada sengit sikit ke, tu biasa. Yang penting ni yang penting ni. Ha. Nama pun boleh lepas beranak. Macam tu, faham tak? No, tak kisah, no. Macam mana sekali rupa pun, macam mana rupa sekali pun, yang penting dah no. Faham tak? Dia macam mana pun sekali dah no dah. Dah ada lubang dah. Ready to wear. Faham? Kalau kau rasa no, kau tu macam bersumbing ke, macam tak cukup scallop ke, no worry. Be happy. Tutup lampu, asalkan masuk. Gitu. Tutup lampu bang. Asalkan masuk bang. Gitu. Tak bos. Aduh. Tutup lampu. Tetap garah suara. Jat. Okay. L. Jat belum mandi lagi ke? Belum. Dalam. Dalam kena. Itu kalau dalam lobos. Dalam tu tak pernah lah kita letak penyapu ke kan? Tak pernah pun pula kita macam ukur macam air sungai tu. Tak adalah pula kita ukur. Tapi setakat ni boleh lah. Kan? Yang Asian punya, Europe punya. Mana-mana pun okey lah. Boleh lah. Tak adalah kita ukur macam berapa dalam air sungai ke, berapa dalam air laut. Tak adalah pula. Tak tahulah dalam dia macam lautan Titanic ke. Tak tahulah pula kan? Astaga, bukti. Korang tanya, dengar je lah. Lawa rambut saja. Ha ha ha. Lady rumah, mujizat mujizat lucah ha. Korang tanya, I sekarang ni orang tanya, you all macam wartawan tau. You all ni terlalu banyak. You all ni macam ibarat semua wartawan. Semua nak tanya. So, bila you tanya, I jawab. Lepas tu, bila I jawab, you rasa geli. Patutnya kau kena DM orang yang tanya tu. Kau ni pukimak lah. Kenapa kau tanya sajak macam tu, ha? Ha? Aku tak suka tau. Aku patutnya kena buat macam tu. Bukan salahkan saya sebab saya ni influencer. So, bila orang tanya, saya jawab. Kau jangan marah aku. Kau marah orang yang tanya tu. Pukimak lah kau ni. Sial lah. Kau ni tanya sajak macam tu kenapa? Ha? Babi lah kau ni. Kau kena marah dia. Kau bukan tanya aku. Kau jangan marah aku. Aku tak ada apa-apa. Aku hanya jawab apa orang tanya. Faham? So, kalau kau rasa geli ke apa, kau pergi DM siapa yang tanya tadi. Macam tu. Faham? Betul tak? Betul tak? Setuju tak? You patutnya marah pada orang yang
yang bertanyakan soalan tu. Bukan tak marah saya. Saya tak, saya yang jawab je. So, bila saya menjawab dan benda tu agak sensitif, agak membuatkan anda rasa macam lawyer ke apa ke, dan you patutnya kena tanya dekat dia. Kenapa kau tanya soalan tu, ha? Kau yang kau hajar sangat, kenapa macam tu? Cacat. Ignore je. Kadang-kadang soalan-soalan macam tu kita tak boleh ignore sebab diorang akan tanya-tanya berulang. So bila kita ignore, maknanya diorang akan tanya lagi, akan tanya lagi. So bila kita jawab, maknanya benda tu, jawab tu dah habis. Ayam go, thank you. Thank you so much ayam go, bagi kita like, bagi kita give, thank you. Jad King Salam, lubang hidung. Sajat cantik. Sajat nak end life ni. Mana ikan milisnya? Duk mana ni? Duk mai. Macam ramai rindu Sajat. Jad pandai cakap. Banyaknya. Thank you so much ayam go. Kat, thank you so much bagi kita. Wah, banyaknya rainbow bagi kita. Lancar, fresh. Sis, main minum kat luar. Jad, undi mana Jad? Kenapa tumbu misai? Sajat ayam gunting. Ayam gun. Oh, tu ayam gunting. Thank you ayam gunting. Ayam gunting, bukan gun. Ya ke? Sebab dia kat sini dia keluar macam tu je. Sajat, tak masak lagi ke? Dah masak dah tadi. Sajat muka licin. Sarawak hati. Terima kasih ayah gunting. Terima kasih Bella. Sajat betul ke dah potong? Sajat, entah anak dia main handphone. Doa Sajat. Sajat, Sajat tak kahwin ke? Siapa yang first Asian? Cecil, thank you. Ayah gunting, thank you. Banyaknya ayah gunting bagi. Korang kena follow beli ayam gunting ya sekarang. Ayam gunting bagi Sajat gift banyak. Terima kasih ayah gunting. Ya Allah, apa patut Sajat buat untuk pada ayam gunting? Supaya Sajat dapat membalas jasa sebalik ayam gunting. Nak Sajat jadi ayam untuk gunting ke? Gitu. Ayam gunting, guntinglah Sajat. Guntinglah. Ambillah belah-belah mana pun, dada ke, bagian drumstick ke, bagaimana. Ambillah ayam gunting. JPF, thank you. Oh, JPF pun bagi banyak. Abang Jeffrey. Kalau ayam gunting, banyak ayam gunting. Ayam gunting, ambillah ayam gunting. Ayam gunting, ambillah. Banyak ayam gunting bagi. Ayam, you nak suruh saya kerja dengan you ke ayam? You cakap betul-betul ni. Kita one to one sekarang ni. Ayam, you nak suruh saya jadi apa ayam? You nak suruh saya jadi ayam ke jadi mak ayam? You nak suruh saya jadi apa? Mak ayam. Saya boleh jadi mak ayam. You nak suruh siapa jadi bawa anak ayam siapa? Siapa? Saya? Siapa mak ayam you? You nak suruh I jadi mak ayam you ke? Gitu. Ha? You nak suruh I jadi mak ayam you ke? Ha? Ayam gunting? Duta ayam. Terima kasih ayam gunting. Ya Allah. Kedai TikTok. Thank you. Jack. Thank you Jack. Jack bagi bola pula. Jack nak ajak Sajak tengok bola ke? Ataupun nak tengok siapa? Sajak dah tak ada bola lah Jack. Sajak kalau tengok abang bola boleh. Sajak suka tengok abang bola. Ya, yeah. Sipria. Aduh. Apa ni? Dia pagi ni? Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, banyaknya. Dia bagi train. Train, Jad. Telur Jad buah mana? Telur Sajat dulu lepas Sajat potong tu, Sajat ada buat balik. Dan Sajat dah tanam dah. Sajat tanam dulu, ada satu mak ayam ni lah. Mak ayam ni memang semua orang kenal. Dan dia memang memang pakar bab tanam-tanam ni. Apa semua, ikut cari Islam lah, kan? So, dia tanamkan benda tu dulu. Maknanya, separuh badan air ni dah ditanam dah. Maknanya, benda tu dah ditanam dah. Maknanya, dah dikebumikan. Orang kata apa tu, 10%,
barang saja tu telah dikebumikan. Macam itulah. Tanah apa, Chan? Anu. Dah tanah anunya. Arwah baik orangnya. Hai Sajat. Nyanyi lagu Bubu di mana? Air Gunting. Manihan. Thank you Manihan. Tak kenduri ke hujung-hujung tu? Tak ada lah. Tak ada kenduri pun. Biasa-biasa je. Hai gorgeous, sajak busy ke? Tak yari Indonesia. Ya, yeah, thank you. Okey lah, ya, I nak mandi lah. Dah pukul 2 dah. Take care tau. Saya buatlah saja, sayang. Take care, love you.